sekolah minggu. Selamat hari minggu. Happy Sunday. Kurang semangat. Selamat hari minggu. Happy Sunday. Good. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online HKBP Keramat Jati. Adik-adik, apa kabar? Semua semoga baik-baik saja ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Jadi kalau kita mau puji Tuhan, semua harus bergembira. Coba semua senyum. Senyum paling ganteng dan paling cantik. Ah, luar biasa. Sekarang kita akan memuji Tuhan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu kita. Semangat ya. Halo Kak Asmita. Halo Kak Tiun. Halo, halo Abang Pemusik. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Pasti baik, luar biasa, semangat. Oh iya Kak Tiur, tanpa terasa sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sekarang Kak, kita sudah masuk ke Minggu Letare Kak. Nah kira-kira Kak Tiur tahu nggak Minggu Letare itu minggu apa sih Kak? Iya Kak Aspita, Minggu Letare itu artinya kasih karunia Allah yang menghidupkan kita Kak. Untuk memuji Tuhan karena kasih karunia-Nya kepada kita, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang sampai hari ini masih kami rasakan. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami untuk setiap firman Tuhan supaya dapat kami cerna dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Adik-adik, kita kembali menyanyikan lagu pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Loncat, loncat, atas bawah.
lari-lari, atas bawah, lari-lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar, lari-lari. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan dibacakan oleh Kakak Erika Borunadeak. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Nah, masih pada semangat kan? Ibadah di rumahnya masing-masing, coba Kak Erika mau tes semangatnya dulu di rumah. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, udah pada semangat kan di rumah masing-masing? Kak Erika akan membacakan warta sekolah minggu pada hari ini. Warta sekolah minggu tanggal 14 Maret 2021. Adik-adik mengumpulkan persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk ruangan ibadah. Yang kedua, adik-adik boleh nih mentransfer via rekening di bawah ini. Nah, yang kedua, Kak Erika ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik sekolah minggu kelas 3 sampai dengan kelas 6 untuk mengikuti webinar parenting pada tanggal 20 Maret 2021. Adik-adik boleh mendaftarkan kepada guru kelas masing-masing. Nah, adik-adik, kita saksikan yuk video berikut ini. Kakak, bantuin aku dong, Kak. Ngerjain tugas ini, aku belum paham nih. Bentar, aku main HP dulu, sana. Kakak, jangan main HP-mu kenapa? Kakak dan adik-adik udah tahu belum? Dewan Diakonia bekerja sama dengan Dewan Koinonia HKBP Kramat Jati mengadakan seminar jarak jauh atau webinar tentang cara mendidik anak di era gadget. Acaranya hari Sabtu tanggal 20 Maret jam 12.30 sampai 15.00 dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Pembicaranya itu seorang guru besar Universitas Indonesia loh, dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Jiwa. Teman-teman, saya Rafa. Shalom adik-adik. Yuk ikutan seminar online bersama dengan orang tua. Jangan lupa adik-adik untuk mengikuti webinar parenting pengetahuan cara mendidik anak di era gadget pada tanggal 20 Maret 2021. Buat adik-adik kakak dari kelas 3 sampai dengan remaja. Dan jangan lupa waktunya pukul 12.30 sampai 15.30. Jangan lupa ya adik-adik. Shalom. Jangan lupa ikutan ya. Mau ikut gabung? Caranya gampang. Tinggal WA ke Kak Santi nomornya 08 11 91 36 34. Oh, bukan juga WA ke Kak Gedi. Nomornya 08 11 84 10 80. Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman dan papa mama ya. Sesungguh pada Horas. Jangan lupa ya teman-teman, orang tua tanggal 20 wajib ikut secara online. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, jangan mau kalah ikutan. Karena buat kalian yang ikutan, kalian dapat lebih hal. Iya teman, teman-teman anak sekolah minggu jangan lupa ikut. Jangan lupa ikut. Adik-adik masih ingat nggak nih, pada tanggal 21 Februari kemarin,
Inang Pendeta Lilis Boru Tambunan bikin kuis. Nah, Kak Erika mau mengumumkan pemenangnya. Yang pertama ada Ariel Radikal Tampu Bolon dari kelas 4, Michael Gultom kelas 3, dan Samuel Nababan dari kelas TKC. Pemenang yang kakak sebutkan tadi diambil berdasarkan yang menjawab tercepat di kolom komentar. Adik-adik yang menang bisa menghubungi kakak guru kelasnya masing-masing. Nah, adik-adik, Kak Erika mau mengingatkan kembali nih kepada adik-adik sekolah minggu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama ada mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga jaga jarak, yang keempat menghindari dari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Sekian warta pada hari ini. Shalom! Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Lilis Boru Tambunan, kita kembali bernyanyi lagu Kubuka Alkitab. Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi. Sudah duduk? Nah, sekarang Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, semua siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Lipat tangan, lalu tutup mata. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan menjadi renungan hari ini dalam ibadah sekolah minggu tertulis di dalam Injil Matius. Injil Matius, itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru, ya. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Inang akan bacakan, adik-adik simak video ini ya. Demikianlah firman Tuhan. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menincunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dan sudah lihat video bagaimana Yesus ditangkap. Yesus, juru selamat kita, ditangkap dan dihukum. Hukumannya adalah disalibkan. Pada waktu itu adik-adik, siapapun yang berbuat jahat akan disalibkan. Tapi Yesus kita, apakah orang jahat? Tidak. Nah, sekarang Inang mau tanya, biasanya kalau yang dihukum itu orang yang baik atau orang yang jahat? Ya, orang yang jahat ya. Lalu, kalau orang yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara, itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat kan? Nah, tapi Yesus kita itu bukanlah orang yang jahat. Terus kenapa Yesus ditangkap? Yesus ditangkap dan disalibkan karena apa adik-adik? Karena cinta kasihnya kepada kita. Yesus ditangkap dan dihukum salib karena Yesus mencintai Inang, mencintai adik-adik semua, mencintai mama dan papa. Yesus tidak berbuat jahat sedikit pun, tapi Yesus mau berkorban di kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa kita semua dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepada kita. Yesus disalib karena cintanya kepada kita. Adik-adik, kalau Yesus begitu mencintai kita, maka kita juga harus mencintai Yesus. Sekarang kita ibaratkan ini cinta Tuhan Yesus. Lalu adik-adik tidak mencintai Tuhan Yesus dengan cara melawan orang tua. Siapa nih yang suka melawan orang tua? Coba angkat tangan. Hah? Ada nggak nih? Coba angkat tangan. Oh, ada yang malu-malu ya. Nah, kalau adik-adik melawan orang tua, maka hati Tuhan Yesus akan sedih. Padahal Yesus cinta kita. Siapa di sini yang malas sekolah? Ayo, sekolah online nggak mau dibangunkan. Coba angkat tangannya. Aduh, malu-malu. Ada ya? Nah, kalau adik-adik malas ke sekolah, hati Tuhan Yesus juga akan sedih. Siapa di sini kalau disuruh makan nggak mau? Dikasih makan sayur nggak mau? Nggak enak katanya gitu. Siapa? Nah, itu padahal biar adik-adik sehat. Kalau kalian juga menolak apa yang mama papa perintahkan, hati Tuhan Yesus pun sedih. Padahal Yesus begitu mencintai kita. Yesus mencintai Inang Pendeta. Yesus mencintai adik-adik sekolah minggu. Kita pun
harus mencintai Tuhan Yesus. Dan Yesus ditangkap adalah untuk membuktikan kasih sayangnya kepada kita semua. Kita bersyukur ya adik-adik, kita bilang bersama-sama, terima kasih ya Tuhan untuk cintamu kepadaku. Sekali lagi, terima kasih ya Tuhan untuk cintamu kepadaku. Lebih kuat, terima kasih ya Tuhan untuk cintamu kepadaku. Adik-adik, marilah kita mengasihi Tuhan karena Tuhan juga mengasihi kita. Amin. Sekarang kita mau berdoa. Inang akan bacakan doa bahasa Batak. Adik-adik ikuti doanya di rumah dalam bahasa Batak. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Met-met awon, bain ias rohakon, sasada ho Jesus, dongaku toktong. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Lagu Sekolah Minggu akan dipimpin oleh kakak guru Sekolah Minggu. Yuk kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.